Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liqa'ihi dukhra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, para kiai, para ibu nyai, para asatid, para asatidah, mobil khusus keluarga besar saking Bapak Sumaji kalian Ibu Nur Hidayati ingkang sampun melaksanakan tugas lan kewajibanipun, ugi termasuk Bapak Pujiono kalian Ibu Vivit Yusnita sampun ngelampai tugas dan kewajibannya sebagai orang tua menikahkan putra dan putrinya yang tadi pagi sudah melaksanakan akta nikah sekitar pukul 8 dalam keadaan lancar. Alhamdulillah. Berarti manten kali niki wis oleh SIM, betul Pak? Pun angsal napa, Bu? SIM. SIM apa? Salabim. SIM salabim. SIM salabim, betul Pak. SIM niku spesial SIM manten. SIM surat izin melakukan apa saja. Alhamdulillah. Nek wingi jawil lae dawane. Awas semprit ambek bapak iki. Nek wingi lungo lurus suwe-suwe gak wani apa meneh tengah wengi. Sakniki bebas. Alhamdulillah. Lancar Mas ya. Lancar. Mambungi gak iso turu, Pak. Sampe tinggal ya mripate manten lanang. Sampe tinggal mawon. Sepet ngoten nggih. Gak iso turu ya opo yo ya opo yo. Mobil tu nikah saya iki ya opo. Saya terima nikahnya ya alhamdulillah lancar. Barokah dungane ayah ibu, barokah keluarga kabeh, alhamdulillah lancar. Adik manten wetu sampean tinggal ya. Mepet terus ngono alhamdulillah. Ngeten iki jarang lho. Lho kapan ngado. Nek tidak apa-apa wis kok. Sampe nek gak mepet malah tambah dosa ya. Mepet. Alhamdulillah. Berarti pun kula mewakili keluarga saking pengantin putra. Wabil khusus Bapak Pujiono STMM kalian Ibu Vivin Yuslita ingkang gadai putra sing bajeng, sing ganteng, umure sing nom pisan, 24 Pak. Kelawanan keluarai wong dalu pas ngaji. Kok gupu wae ngenteni setahun kas lah enak yo. Pas selalu pas sunah Rasul. Boten Pak sampun pun. Niki pun suwe niki ngentenane ben setahun mempet ya. Alhamdulillah ya Mas yo. Kenale jar wis setahun yo. Alhamdulillah gak apa-apa saiki niki gak boten apa-apa pas umur sing nom 24 tahun brengose gak cukur belas. Gak cukur pun gak muncul Pak. Napa? Saking nom iki. Iya, saking nom iki. Alhamdulillah didoakan mugi-mugi samaraba. Amin. Mugi-mugi pengantin kali samaraba. Amin. Sama namine gak jelas belah.
sing bang rabu dungan ini. Mugi-mugi pengantin berdua sama rabah. Amin. Amin. Apa sama rabah? Sama-sama merabah. Sama rabah niku sakinah, mawaddah, rahmah, barokah dunyone, barokah akhirate, barokah rezekine, barokah rumah tanggane. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mewakili keluarga saking pengantin putra, pertama-tama mengucapkan matur nuwun sanget kalian Bapak Sumaji, Ibu Nur Hidayati, bilih menapa rombongan niki wau janjane kepingin nyaksikaken akad nikah, janjane kepingin saged menyaksikan pernikahan. Wong tapi namine wong-wong tiyang kata Pak ya. Siji ngenteni, wong boten napa napa akhire wis tetep berjalan, sing penting mantene lancar. Kula panjenengan mriki nggih slamet sedaya niki sing pertama. Berarti napa? Nyuwun ngapunten di samping matur nuwun napa? Niki wau ora ditelat ndukine boten saged nyaksekaken niki sumber. Sing nomor kali matur nuwun malih ten mriki alhamdulillah. Suasanane nggih cerah, boten Jawa. Coro udan nuwun sewu, kok bengi ae udan Mas ya? Lho, ya. Wis didengar di Mas Ari iki. Coro udan ojo udan awan-awan, udan dalu ae iki. Dene gak udan ya udan-udan dhewe. Maksudnya apa? Ya udani bareng-bareng. Gak udan ya diudani bareng-bareng. Iku alhamdulillah. Nomor 3 mewakili keluarga Pak Mujiono, nyuwun ngapunten sanget kalian Bapak Sumaji, Ibu Nur Hidayati. Bilih menapa wonten rawuh mriki. Yang pertama jumlahnya kathah niki wau. Mobile 3. Ya LP setunggal. Mantun ngoten sing dibeto mbok menawi Pak Sumaji wonten pasugatan-pasugatan seserahan baik berupa makanan, seserahan baik berupa sedaya sing dibeto. Kok kirang nyeceki khususipun Mbak Devi Permatasari. Kok Devi Permatasari? Artis. Ya itu. Ayune yo sampeyan ngundang-undang kita ya. Kaya Devi Nur Hidayati lah, kok menawa kurang cocok iki njaluk sepuro mewakili keluarga. Sing terakhir kula mewakili keluarga saking Pak Mujiono. Bapak Mujiono bisi kula Pak sampean kasih nasihat mumpung lungguh wong loro. Nuwun sewu Pak nggih, angsalamanan sak Mujiono mumpung lungguh wong loro kandhanono ya apa sih manten lanang manten wedok iku, manten lanang manten wedok iku syarate S3. Apa Mas? S3. Batu E antine tulisi S3. S sing pertama, sing ake supure Allahumma. Allahumma. Koyok-koyok di luar dugaan. Koyok-koyok gresik ambek Kediri. Kota tahu dengan kota budak, Bu. Niki kota tahu dengan kota budak iki bersatu sekarang. Kota tahu kota budak iki bersatu kok dong empu. Hei, halo. Pak Ujiana dulu. Pak Uji, iya. Kota Pahu dengan kota Budak empu. Sampe seneng sing empu apa atas, Mas? Empu. Sampe seneng empu apa atas, Mbak? Pak, halo. Segol-segol. Sampe seneng empu apa atas? Ayo ngomong empu, kono. Gak wani ngomong, manten. Mbak, Dewi. Seneng empu apa atas? Kali-kali ini pinter. Yo kadang-kadang butuh sing empu, kadang-kadang butuh sing atas. Alhamdulillah. Lila mau tahu ambek budak itu pada empu tapi yang butuh sing atas itu digoreng rotok atas ya Pak ya. Iya engko nek sing tak lopo budak itu rotok suwe lorong gitu rotok atas tapi sama jelas butuh atas ya dawa ya gede barang. Alhamdulillah niki sing akeh syukur sampean akeh syukure masih yo Mas Arif ya Mas Ari dulu Arif. Mas yo Mas Arif iku gajine piro ae nyambut gawe nang diae sampean kare dengan ya Allah ingkana rizki fis sama fa anzil. Kalau ada rizkinya di langit Mas Arif ya Allah turunkan ke bumi ya Allah.
Wa ingkana fil ardi fa akhriju. Jika ada rezekinya Mas Ari, rezeki kami berdua ada di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Dungone wong wedok ngene iki arep rezekine lancar. Alhamdulillah. Wa ingkana baidan fa qarribu ni ate ya Allah, sampeyan barokno. Senajan nyambut kene nanti ah. Ini istri yang setia setiap saat, istri Rexona. Halo. Istri setia setiap saat, istri Rexona. Sabar. Nek sampean wong loro gak sabar belahan. Halo. Halo. Halo Bu. Nggih. Wong wedok iku gak sabar belahan. Kiamat sugro. Kiamat kecil Bu. Iya, kiamat gedeser itu wah goncang bumi ini. Ate rumah tangga sing wedok gak sabar. Kiamat sugro temenan iki. Kiamat kecil balada. Nopo sing terjadi? Sampeyan gegeran ae. Makane umahe sampeyan sterilkan dengan apa? Sembahyang sing rajin. Sterilkan dengan baca Quran sing rajin. Sterilkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sterilkan dengan perbanyak doa. Maka disitulah rumah tangga sampean sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Masih yo Mas Arif tugas nanti. Nanti Mas tugasnya Papua. Waduh Papua. Jauh di mata dekat di HP. Ojo sampai hati ya Bang Du. Lah kok mau sampean aduh ganjarane tambah akeh. Tambah enak balik rumah tanggane jarang ketemu niku napa? Manten anyar terus. Betul. Iso pe telu barang kok ngetapi jarang ketemu alhamdulillah. Jelas ya. Iya kangen niku notok ya. Biasa ketemu bendino. Bisa rata mau niku mau ketemu seminggu bisa, ketemu sebulan bisa, ketemu telung bulan. Pokoke Mas Arif tak kandani lek boleh ojo suwe-suwe. Maksimal dawe kanjeng Nabi sik kepengin sabar maksimal 3 bulan kudu mulih. 3 kali suci kudu mulih. Napa cek rumah tanggane niku kuat kokoh tak tertan dingi semen ngono. Nah, iku dawuhe Kanjeng Nabi. Nek iso sakulan pisan alhamdulillah, gak iso sakulan pisan rong wulan, gak iso rong wulan telung wulan. Telung wulan sempatkan pulang. Sempatkan pulang supaya rumah tangga sampean iku tetap terbina, tetap terjaga. Allahumma amin. Sing syukur nerimo ing pandum dari rezekinya yang ada. Sampeyan sik kuliah, Mbak. Sasih semester berapa? Semester itu sekarang untuk apa nih sih untuk apa nih kuliah pokoknya jok sampai molor jok sampai ditunda eman perjuangan ayah sampai yang tepuk kediri nanggoling gresik perjuang lo sampai minter lo sampai malah ketemu jodoh nih alhamdulillah ya nyokolah oleh jodohnya lo bu. Tapi sampai bilang tak bisa lihat dari jodoh ya halo. Sampean ben sekolah kan gak niat dari jodoh. Mboten, tapi ketemu jodoh ne pancen ngono jodoh itu misteri. Sing ado dari barat, sing barat dari syukur alhamdulillah. Sing nomor kali S2, sing akeh sabare. Apa Mas? Sing akeh sabar. Nek sampean gak iso sabar bahaya. Sing lanang murang-muring, ngamuk ya apa meneng cep. Sampean meneng. Bisa ceritanya lek wonten tiang iku orang muring lek sing wedok meneng aman bu lek diwalik lek sing wedok orang muring sing lanang niku sabar aman rumah tangga tapi lek atik niki wau sing lanang orang muring sing wedok orang muring bisa panas api ambil api niki sedang membara meluap panasin nemen innal ghadaba minasyaiton wong orang muring tekok setan. Sampai orang muring, jadi orang lanang orang muring, onok orang muring ini, tak apa. Tapi sampai butuh sabar, menengok. Wah syaitan lu bidan nar, syaitan lu tercipta dari api. Makanya lu orang muring matanya abang, sembarang kali dia apa, lepas terkendali. Sebab mata. Tapi lihat sih mata, meneng aman, meneng. Tapi bidung ya Allah, kali ini sabar kulo kuat kulo ya Allah. Wis kersane sing bojoku lho wis cek tutup ngomeli cek tutup orang goreng malah semejarno ae kono wis leren baterai entek dhewe leren-leren dhewe kok sampe jawab sadaqallahul adzim diterjemahno maha benar Allah dengan segala firman kok meneng ae nah iku aman tapi lek sampean sebalik sing wedok sing orang ngono wah itu belahan
iso-iso surga ini untuk ibu halo orang itu adik orang orang surga ini lho itu apa mana turun emang kurup ditutup kulit belain kiamat sugro mana luar sewu sing nam-nam sing tua-tua ojo sampai surga ini ditutup mantan nanyar jadi tutup suarga ya nek turu itu bergagau ojo mengkurup ojo ditutupi kulit dosa gede apa mana nyingkuri bojo masih rambutnya putih kaya apa ini bu, kasih hari ini bu ini bu, bakal gak dijajar, mantan awas gak dijajar masih yang wis tuh kalah terus berpisah nih bu nih, bahaya terus berpisah nih bu tetep masih yang sepot, terus jajar nih, apa sama cintanya sehidup sama tidak, tak mantan nanya si citurna dukur, si turun risor gencatan senjata gak gitu, si doni bu sing ada sabar setan niku godho. Nek wonten tiyang niku rumah tangga berhasil, setan niki wau sing godho wong rumah tangga, setan niki akan dihina oleh setan-setan yang lainnya. Tapi kalau sampai lawan bilam syari dalik, setan niku godho menungso penganten baik nom tuwa, manten lawas, manten kawak digodho sampai cerai lawan bilam syari dalik, setan sing berhasil godho niki diajak pesta besar-besaran. Diajak pesta besar-besaran, nopo diselamati, diajak no sembarang kalau dipuji-puji dan sebagainya, karena telah berhasil menggoda manusia. Makanya saya mencing sangat. Yo ojo ati, murang-muring lewat HP, bu HP ini aku mau dapat no biasanya ini barang mana dapat no biasanya? Dapat no banting, gua mami HP itu banting. Nek murang-muring lo biasanya ini HP ini dapat no bu, telepon gak kena dapat no, blokir, aku gak takut, aku sama si ngomong lo. Halo, sampean sing ngomong lho. Sampean pengalaman depan Ibu. Marang-mare bojo tak blokir ae. Hubungi gak iso, nelpon gak iso sembarang kalau gak iso. Ya, Bu. Iya. Aja ngurui lho, Bu. Iya. Gak usah diblokir, jarno. HP gak melo-melo diblokir. Napa HP gak melo salah diblokir? Sing sabar. Nek sampean sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan balasan yang tidak ada tulisannya. Saking akeh ganjaran, yo kowe iki hisab tanpa tercatat saking akeh ganjaran iki yo iku swarga ne sampeyan. Guys, critane. Sampeyan tetep sabar. Sayyidina Umar niku diwedeni tiyang. Sayyidina Umar di medan perang di sepedeni kalian tiyang. Dada Abu Dzar Al-Ghifari niki sahabate Rasulullah termasuk sahabat Sayyidina Umar niki mboten kuat. Diomelin yang istri mboten kuat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Niat ambek Kanjeng Sayyidina Umar wis aku gak kuat iki wong wedok kecece ngeceper teng dapur sae ngomel isuk kuliah subuh awan kuliah zuhur sore kuliah asar maghrib bendina lima waktu ngomel lagi lho ngoten niku dadak piyambake niku wis tak ganti ae wis tukar tambah wae nang Sayyidina Umar bojo jar tukar tambah dok-dok, ajeng ini dok-dok kan, si ajeng ini dok-dok ini gak sih nopo sebabnya terlebet Sayyidina Umar, istrinya marah-marah tapi Sayyidina Umar meneng mas ini wong lanang dadi ya wong lanang koyok Sayyidina Umar sabare koyok Sayyidina Umar masih ya wong wedok ya apa wae itu istrinya sampeyan, perjuangannya sampeyan tetep ilingo keapiane ojo iling keeleane koyo Sayyidina Umar. Aji kita dah tak sih, terus pamitane mulai, mulai Sayyidina Umar tinggal. Loh, Mas Abu Dzar Al-Ghifari mau gopin anak. Bukan, bukan bencil. Apa maksudnya sampai tak sih? Tuh itu apa? Kurang begini, jadi itu karena bahkan ibu cucu lo tak sih tuh. Apa? Sampaian belum diomel ibu cucu sampai kok meneng, kok sabar, apa kayak mata, betul apa nopo? Istri saya inilah walaupun saya di medan perang dikotori oleh orang tapi sama istri saya bersama istri saya ini surga saya sama istri saya inilah yang menghasilkan anak-anak yang soleh-solehah karena istri saya lah yang menyiapkan saya segalanya karena istri saya lah saya bisa berhasil berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis nek wedok dadi yo wong wedok kaya Nyai Fatimah Sayyidina Umar kaya Nyai Fatimah sabar ya nama Nyai Fatimah ini Masya Allah Nyai Fatimah ini bu
malam mantun isyak niku nawani coro Mbak Devi ku nyawani abis Mas Arif, Mas ngerasa akan makan dan Mas gak kepengen makan aku Mas unjuk atap gak kepengen makan gak kepengen ngombe ayo Mas turu bareng gak kepengen turu aku kepengen dewean menyendiri kok sih Mas sama kok koyok ngoten niku Fatimah nopo sih Mas jenengan koyok ngoten kula niki mboten ayo nangis ten kamar nangis buku-buku jaluk sepura marang Gusti Allah ya nopo kula niki Gusti kula gak didugani kalian garwa kula kok orang muring koyok ngoten mboten ayo kan belas nangis barang nangis sampean mau ngubengi ping pira Mas ping telu mau ngubengi Nyai Fatimah niku ngubengi gak ping telu ping pinten ping pitung dosa ayo Bu jenengan nanti ngubengi bapake arek-arek halo gak tahu wah orang mau dibakak gak ngurus gak ilok ngaten iya gak ilok Nyai Fatimah mboten Nyai Fatimah sayang seru kenapa sih diuteni surga nih surgane pun singkat cerita dihubungi ping 50 jare sepuro ping siji gak sepuro gak sepuro 10 20 30 40 50 jare sepuro sungkem gak direken nangis mari ping swidak barang ping 50 songo swidak 70 barang ping 70 sungkem dilukna tangane kang ali nyelang ngapunten di sepuro nggih gak sepuro gak sepuro gak sepuro estu kan jare ngono pun ikhlas balik maneh pun dirangkul balik ke kamar nangis alhamdulillah matur-matur injingi sowan ten rumahnya Rasulullah ayanda kan hari aku nyuwun pamit kalau nyuwun pamit berarti tenggini abah lu kok ijing nge ijing tenggini meriku apa yang terjadi assalamualaikum ya Rasulullah ya abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loh Fatimah isu-isu kok rene lapo isu-isu rene kok lapo sampean nge kalau matur wow dalu kalau didugani kali kan hari suami saya terus ya apa Fatimah nggih kula jalu sepuro boten sepuro kula sedina apa boten direken blas akhire nuwun sewu kula ubengi ba ping pira Fatimah ping 70 saiki wis sepuro wis rungokno Fatimah rungokno lungguh sing jare aku abamu rungokno Fatimah halo Fatimah Devi aku abamu aku nabimu rasulmu lamuno mambengi awakmu durung oleh ridhone bojomu awakmu meninggal dunia kapundut ruhmu dipundut marang malaikat Israel nyawamu meninggal dunia aku abamu ora bakal nolati jenazahmu sebab ora bakal diterima lek durung oleh ridhone suaminya paham bu? Bu? Kunci swargane wong wedok pada suami lah sekarang saya tanya kuncine swargane wong wedok wong lanang nemu ibu. Ibu, iku nek ndone akhirat. Ten donya barang, tapi lek kuncine swargane ten gene donya, ten pundi? Ada pada mana swargane donya? Swargane suami ada di bawah pusernya istri. Halo, alhamdulillah. Jelas. Swargane sampean nanti Mas. Halo. Ibu, betul. Ya, surga ini sampai sing saiki nanti ada pada bawah pusernya istri Mbak, nampun itu apa ya? Alhamdulillah, baik ngerti, semantan ke awal ya, yeah. Semantan anjar-anjar gak suara paham gak lagi, bos jelas ya, sing siapa? Sing terakhir, sing nomor telu apa? Sing nomor telu, sing ake dungoni suami berangkat di dungak no diiling no ditelepon mau mangan mas ojo mangkok majo ayo makan siang sholati sampe jogo ngono terus pak ya mangan iku nomor lulus bayang mas sholati dungone nyambut gawe ini sing halal anto iban mubarokah nyambut gawe sing jujur mas sembayang ini sing temenan mas rezeki ini sing temenan insya Allah dengan doanya istri maka dimanapun suami jauh tetap dekat dengan Allah dekat dengan sampean dekat dengan keluarga semuanya amin ya rabbal alamin ini wis telu oleh sampean lakoni kabeh siji sing akeh lali ya, mata nanya lali. Siji, siji apa sing ake? Syukure, nomor loro. Sing ake sabare, sing nomor telu. Sing ake dungone, akhire tenggene batu ini ki atine es telu mana? Opo, tak wajar to. Sing siji, nopo? Selamat. Nomor loro, selalu mendapatkan
kesejahteraan sejahtera hidupnya, sehingga mereka lu surga di dunia di akhiratnya. Amin ya robbal. Nuhun sewa. Jadi kalau terus akan mati ini mulat mulai dari sing beto. Ya. Bok saya mari berjabat dia, pak. Mari berjabat dia. Bok tempat mulat mulai dari turun olahraga us ini ini. Apa us mari olahraga ya, mas? Pun minggu mawon, sing terakhir mewakili keluarga nyuwun ngapunten mbok menawi anggen kula matur mewakili Pak Mujiono niku pesene Pak Mujiono tiga kula untuk berdua-dua mbok menawi anggen kula matur wonten pikirangan yang bimbang wonten mbok menawi anggen keluarga besar Pak Mujiono niki ya, Pak Muji niki wonten kekiranganipun kehormatan datang panjenengan kurang sopane kurang napane nyuwun kumimbang wonten lan nyuwun donga datang panjenengan sedaya napa dungane mugi-mugi sedaya rombongan termasuk keluarga saking Gresik dipun paringi selamat lan mangke panjenengan saking mriki datang Gresik di acaranya nanti tetap dipun paringi selamat sedaya amin Allahumma amin ya alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.